Halo, assalamualaikum. Tutorial kali ini kita akan membuat baby boot atau sepatu boot bayi. Ini ukurannya fleksibel ya, bisa untuk newborn hingga usia 6 bulan. Karena tergantung besar dari babynya juga ya. Mungkin kita ukur saja ini kisaran hasilnya kisaran 10,5 cm atau 10 sampai 11 cm. Ya. Benang yang saya pakai masih milk cotton ya. Milk cotton dengan hakpen ukuran nomor 6. Oke, kita mulai saja. Saya akan menggunakan warna yang lain supaya terlihat di kamera. Saya pakai warna peach. Kita akan mulai, sisakan benang sedikit saja ya, slip knot. Oke, di sini slip knot. Kemudian buat rantai sebanyak 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Oke. Selanjutnya kita akan buat 2 HDC di rantai ketiga dari hakpen. 1 2 3 di sini ya. Oke. Dalam satu stitch ini kita bikin 2 half double crochet seperti ini. Setelah 2 HDC, kita akan buat 1 HDC di masing-masing 3 stitch berikutnya. Di 3 chain ini ya, masing-masing 1 HDC. Oke. Kemudian kita lanjutkan dengan 1 double crochet di 6 stitch berikutnya. 1 2 3 4 5 6. Ini kita isi masing-masing 1 double crochet. Oke, selanjutnya kita tersisa satu stitch ya, jika hitungan Anda benar. Di satu stitch ini atau stitch terakhir kita akan isi dengan 8 double crochet sambil kita bergerak memutar ini nanti sebagai mukanya ya, muka kaki depan maksudnya, jadi alasnya kaki depan. Oke, kita isi dengan 8 HDC, 8 double crochet. Satu, dua, sambil bergerak memutar. Mas, jangan terlalu kondor, kalau bisa tarikan benangnya sama ya. 3 sambil kita merapikan sisa benang. 4 5 6. Oke, sisa 2 lagi. 7
Selanjutnya, seperti sisi depannya, kita akan buat 6DC dan 3DC persis di depannya ya. Jadi ini kita lihat, ini yang awal, sambil kita rapikan di belakangnya ya. Oke, kita start di sini, kita lihat. Nah, disinilah kita akan memasukkan hakpennya, jadi di depannya persis ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke, dilanjut dengan 3C. Satu, belakangnya yang dirapikan belakangnya ini kita tuntaskan di sini ya. Nanti kita cut, kita gunting. Tadi masih satu. Dua, tiga. Oke, di last stitch-nya ini kita isi dengan 2HDC. Satu, dua. Nah, kita akan slip stitch di bagian atas HDC yang pertama. Jadi bukan di rantai yang tiga ini ya, tapi di atas HDC-nya. Ini kita lihat HDC yang kedua, HDC yang pertama. Nah, di sininya. Nah, kita slip stitch dan chain 1. Oke, kita potong dulu sisa benang yang awal tadi. Nah, kita memasuki row yang kedua. Oke, chain 1 tadi ya. Nah, kita tadi slip stitch-nya di sini kan ya. Nah, kita mulai dari di tempat kita slip stitch. Kita akan buat 2HDC di satu stitch atau di lubang atau di chain yang sama ya. Di tempat kita slip stitch tadi. Oke. 2HDC. Dan juga 2HDC di stitch berikutnya. Kemudian kita akan lanjutkan dengan 1HDC di 9 stitch. Maaf, saya hitung dulu. Oke, 1HDC di 9 stitch berikutnya. Jadi seperti ini ya. Oke, masih 2. Saya skip ya. 3. Oke, setelah 9 stitch kita isi dengan 1HDC, kita lanjutkan. Untuk 8 stitch berikutnya kita isi masing-masing 2HDC dalam 1 stitch. Nah, seperti ini ya. Oke. Kita hitung sampai 8 kali. Ini masih 2 set. Saya lanjutkan. Oke, ini sudah 8 set. Nah, selanjutnya kita seperti yang di depannya, kita akan isi 9 stitch berikutnya dengan 1HDC. Saya skip.
Setelah 9 stitch, kita isi dengan 1 HDC. Stitch berikutnya, 2 stitch berikutnya, kita isi dengan 2 HDC. Nah, ini adalah yang terakhir untuk row ini. Seperti biasa, kita akan slip stitch di atas HDC yang pertama di sini. Nah, sebelah kanannya gini ya. Oke. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah alasnya. Selanjutnya kita akan mulai naik. Kita awali dengan chain 1. Kemudian kita akan membuat half double crochet tapi back loop ya. Half double crochet back loop di sepanjang chain ini. Kalau kita hitung sepanjang 42 ya. Nah, kita back loopnya ini tadi kita kan slip stitch-nya di sini ya. Kita awali di sini. Yang next ya, bukan di same slip stitch, bukan di tempat slip stitch tadi, tapi yang next ya, yang selanjutnya. Oke, kita buat back loop sambil kita hitung. Ini sebanyak 42. 2 3 seperti ini ya, back loop ya. Kita ambil yang belakang saja. 4 5. Oke, saya skip ya. 6. Oke, ini sudah 42 HDC back loop. Pastikan hitungannya sama ya. Kalau ini harus sama, gak boleh kurang atau lebih supaya mendapatkan hasil yang perfect. Oke. Nah, ini sudah HDC back loop yang ke 42. Kita akan slip stitch di HDC yang pertama, nah atasnya ini ya. Oke, seperti ini. Oke, kemudian kita sampai di baris yang keempat. Selanjutnya kita akan buat satu rantai, kemudian kita akan membuat SC keliling. Sama jumlahnya sebanyak 42, tapi kita akan mulai di sini, bukan di sini. Jadi di tempat kita slip stitch. Nah, kenapa kok selang-seling ya? Tadi ada yang di tempat slip stitch, ada yang sesudahnya slip stitch atau next stitch. Ini menjaga supaya letaknya tetap di center kita mulainya, maksudnya. Jadi untuk pengurangan nanti kita bisa pas di tengah. Oke, nanti mungkin bisa saya jelaskan lagi. Oke, kita lanjutkan. Untuk SC nya saya sudah dapat 4, kita buat sebanyak 42. Oke, kita sudah buat SC keliling sebanyak 42. Kita slip stitch di sini. Jika bingung ya sebelumnya untuk menentukannya, ini kan agak membingungkan. Kalau SC bisa dikasih alat bantu penanda supaya Anda tahu di mana tadi Anda awal bergerak. Ini karena saya sudah sedikit hafal, jadi saya tidak pakai penanda. Oke, setelah slip stitch kita sampai di baris yang kelima atau row kelima. Nah, pastikan letak kita ini, benangnya ini center. Nah, ini saya kurang center. Nanti kita akan mulai pengurangan untuk membuat depan, bagian depan sepatu. Saya akan slip stitch satu kali ke kiri, hanya slip stitch ya. Oke, seperti ini. Oke, setelah ini, setelah kita slip stitch satu kali ya tadi,
Nah, kita akan buat single crochet sebanyak 12. Kita mulai di tempat slip stitch tadi ya. 1 2 3 4 5, saya skip dulu. Oke, setelah 12 kita lanjutkan. 2 stitch ini kita isi dengan 1 half double crochet. Selanjutnya kita akan membuat DC decrease sebanyak 7 set. DC decrease itu melibatkan 2 stitch dengan DC yang tidak finish seperti ini ya. Nah, tidak selesai, ambil lagi. Nah, tersisa 3 loop, kemudian kita tarik semua. Nah, ini kita namakan DC decrease 1 set ya. Nah, ini kita akan membuat sebanyak 7 set. Saya tunjukkan sekali lagi. Seperti ini, kemudian kita ditarik semua. Oke, once again. 1. Nah, 3 loop, tarik semua. Jadi ini kita sudah bikin 3 set. Selanjutnya 4 saya skip, oke. Oke, sudah 7 set. Kita lanjutkan dengan sama seperti sebelumnya, 1 HDC di 2 stitch berikutnya. 1 2. Oke. Kita lanjutkan dengan SC sebanyak 12, kemudian slip stitch. Oke. 1 2 3 dan seterusnya. Oke, 12 ya, sudah 12 single crochet dan kita akan slip stitch di sini. Di single crochet yang pertama atasnya. Nah. Chain 1. Oke, selanjutnya kita akan ke row berikutnya, yaitu row yang ke-6. Kita akan membuat chain 1, kemudian kita akan bikin single crochet sebanyak 11. Oke, sambil kita cek center tidaknya. Nah, ini benangnya ada yang tertinggal. Saya ulang untuk slip stitch-nya biar rapi ya. Oke. Nah. Oke. Chain 1, kemudian masih di hole yang sama di tempat kita slip stitch, kita mulai membuat SC sebanyak 11. 3 4 11. Oke, ini yang ke-11. Selanjutnya 1 HDC dilanjutkan dengan 2 set HDC decrease. Nah, bagaimana HDC decrease seperti ini. Jadi kita masuk di stitch yang pertama tapi tidak kita selesaikan, ambil lagi di stitch berikutnya. Nah, ada 5 loop ini, kemudian kita tarik semua. Bentar, benangnya ada yang ketinggalan. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita bikin 2 set. Next, 1. Nah, ada 5 loop. Nah, seperti ini. Ya. Selanjutnya dilakukan 3 HDC normal di stitch berikutnya. 1 HDC di masing-masing 3 stitch ya. 1
2, 3. Ini masih dilanjutkan dengan 2 HDC decrease. 2 set. 1, 2, ada 5 loop, tarik semua. Ini 1 set. Lagi, sekali lagi. Oke. 2 set. Dilanjutkan 1 HDC normal. Dan selanjutnya adalah 11 SC single crochet. Oke, kalau yang ini saya skip bisa ya. Oke, lanjut 11. Oke, ini sudah 11. Nah, kita slip stitch di sini di SC yang awal dari baris ini. Ini ya, kita sampai di row yang ketujuh, chain 1. Untuk kali ini kita di next hole ya, bukan di tempat slip stitch. Kita akan buat 9 single crochet. 1 2 3. Oke, ini sudah 9 SC. Kita masih melakukan pengurangan di sini. Kita lanjutkan dengan 1 HDC di stitch berikutnya. Seperti ini. Kemudian kita membuat set dari HDC decrease sebanyak 2 kali. Oke. 1 2 tarik. Lagi, satu kali lagi. Dua. Kemudian HDC normal sebanyak 3 kali. Oke. Di sini. Tiga. Selanjutnya 2 HDC decrease, maaf, HDC decrease ya. 2 set. Oke. Sampai benang tertinggal ya. Dilanjutkan dengan 1 HDC normal. Dan dilanjutkan dengan 9 single crochet. Nah, jika terlalu cepat bisa diulang ya videonya. Atau tayangannya bisa diperlambat, itu ada pilihan bintang titik 3 ya di layar, nanti bisa pilih untuk memperlambat. Oke, saya hitung dulu 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, slip stitch di sini. Nah, di sini saya akan ganti benang, jadi slip stitch-nya sudah harus ganti benang ya. Saya ulangi. Oke, ini kita potong dulu. Saya akan menggunakan benang warna putih. Untuk benangnya tadi saya sudah beritahu di awal ya, saya menggunakan milk cotton. Oh ya, sambil kita melakukan slip stitch, jangan lupa yang belum subscribe bisa subscribe dan berlangganan supaya tahu update-nya kalau saya ada tutorial yang baru ya. Kita minimalkan sisa benangnya. Oke.
kita amankan dengan chain 1 dulu. Nah, setelah itu kita akan membuat half double crochet di keliling ya. Kalau dihitung, jika benar harusnya ada 27 ya. Kita mulai di tempat kita slip stitch tadi. Kayak di sini ya. Sambil kita merapikan sisa benang belakang. Jadi kita ikutkan sambil jalan ya. Oke, 1 2 3, kita lanjutkan hingga memutar 27 HDC. Oke, ini sudah 27 dan saya akan kembali ganti benang. Sebelumnya ini kita potong dulu ya supaya nggak ribet sisa benangnya yang sudah kita rapikan. Oke, kita akan slip stitch di atas dari HDC yang pertama. Nah, mohon diperhatikan ya, jumlahnya tadi ada 27. Oke, saya akan ganti benang kembali dengan warna peach lagi. Seperti ini, yang putih kita potong. Oke. Lantai 1. Kita sampai di row ke berapa tadi ya? Ke tadi 8. Oke, ini adalah yang ke-9. Yang ke-9 ini kita akan membuat single crochet tapi di loop yang ketiga dari HDC sebelumnya. Nah, di mana loop ketiganya? Ini sebentar saya buka. Nah, setiap kita bikin HDC selain 2 ini di belakangnya, kita lihat ada loop ketiga. Nah, kita akan membuat SC di sepanjang sini. Semoga tidak silau ini ya. Warnanya kebetulan saya memang ambil putih karena warnanya cantik sekali. Oke, kita akan membuat. Nah, karena ini tutorialnya biasanya saya langsungkan. Ini saya tidak langsung sambil merapikan supaya terlihat saja teman-teman ya. Atau bunda-bunda di sini. Kita akan mulai dengan half double crochet yang pertama. Maaf kelihatan enggak ya? Di sini ya. Jadi saya akan membuat single crochet. Oke, saya cek lagi. Oke. Di yang pertama ini. Oke. Kita masukkan benang seperti ini. Ya. Ambil sebentar. Nah, posisinya harusnya begini. Nah, seperti ini. Kalau Anda sudah menemukan satu, nanti ke sininya gampang ya. Ya, bisa dimengerti ya. Jadi di sini ada 2 loop, di belakangnya ada 1 loop lagi. Nah, saya nggak bisa fokus ini ya kameranya. Bentar. Oke, saya perdetalkan lagi. Di sini ada 2 loop ya. Nah, di belakangnya ada 1 loop lagi. Nah, kalau HDC itu menghasilkan 3 loop seperti ini. Nah, kita bikin SC-nya di belakangnya atau di DC yang ke dari loop yang ketiga seperti ini ya. Sambil kita hitung sebanyak 27. Gampang kan ya? Nah, bisa dimengerti ya. Oke. Nah, benang sisanya nanti kita rapikan belakangan pakai jarum ya. Nah, bisa atau kalau Anda sudah memahami bisa diikutkan langsung sambil jalan. Oke, saya skip sambil dihitung 27. Oke,
Oke, ini sudah yang ke-27. Nah, seperti ini ya. Jadi dengan kita melakukan single crochet di loop yang ketiga tadi, kita akan mendapatkan pola seperti ini. Jadi kayak ada garisnya cantik gitu ya. Nah, kita slip stitch di atas single crochet yang pertama. Di sini ya. Oke. Seperti ini. Kemudian kita rantai satu. Dan kita akan membuat HDC di ini baris ke-10 ya. HDC di seluruh stitch. Jadi totalnya ada 27 HDC. Dimulai dari tempat kita slip stitch tadi. Seperti ini. 1 2 3 dan seterusnya hingga 27. Oke, ini sudah 27 lagi. Kita akan slip stitch di sini. Rantai 1, selanjutnya kita akan membuat seperti ini lagi tapi dengan warna yang sama. Jadi seperti ini ya. Kalau permainan warna boleh ya. Anda pakai warna putih lagi, terserah suka-suka, atau mungkin tidak suka dengan garis seperti ini, hanya satu warna saja juga boleh. Jadi yang kita kejar ini ada timbul seperti ini ya, kayak garis. Nah, ini kita bikin. Ini row yang ke-11. Sama, kita bikin single crochet kelilingnya, totalnya ada 27. Kita mulai dari single crochet yang pertama. Oke, di sini. Oke, single crochet di loop yang ketiga. Kita hitung sebanyak 27 single crochet. Harus gitu ya, kalau Anda keliru ya, apa kalau tidak 27 berarti ada yang keliru tadi. Oke, kita ketemu di akhir. Oke, sudah 27 dan kita akan slip stitch untuk row berikutnya. Kita akan membuat normal SC di seluruh hole ini ya, jadi seluruh stitches kita dari tempat kita slip stitch tadi, silakan dihitung sebanyak 27. Oke, sudah 27 lagi. Kita slip stitch di CH yang pertama. Maaf, SC yang pertama seperti ini. Oke. Kita akan sampai di row terakhir ya. Ini sederhana saja untuk menambah ininya, atasnya kelihatan tebal. Kita akan membuat slip stitch di seluruh chain. Kita tidak perlu menambahkan chain 1, jadi langsung gerak aja ke sebelahnya. Slip stitch seperti ini. Oke. Maaf, bukan back loop ya, ini kok saya back loop ya. Oke, enggak apa-apa, di back loop ya. Jadi sambil dihitung, ini ada 27. Oke, ini sudah yang ke-27 ya. Ini adalah slip stitch yang terakhir. Kita langsung tarik seperti ini dan kita gunting. Oke. Ini nanti kita rapikan ke bawah. Nah, perbedaan dari ini tadi saya menggunakan back loop ya. Kalau ini normal slip stitch ya. Jadi penampilannya lebih tebal. Kalau yang ini ada tekstur garis di bawahnya.
Jadi untuk fittingnya terserah mau ikut yang mana, slip stitch yang normal atau slip stitch back loop. Nah, seperti ini. Hasilnya seperti ini. Oke. Ini kita tinggal blok aja. Maksudnya blok kita rentangkan dulu ya. Misalnya saya menggunakan sisa-sisa benang seperti ini, kita blok. Nah, dia akan mengikuti kokohnya. Nah, dia otomatis sambil merentangkan benangnya supaya membentuk mukanya ini ya. Oke. Sekian tutorial kali ini. Oh ya, kalau ingin menambahkan hiasan di sini juga boleh. Misalkan ini kan universal ya, untuk model seperti boot ini bisa cowok bisa cewek. Kalau ingin mempercantik bisa menambah pita atau menambah pompom di sini, jadi kelihatan bagus. Oke, sekian tutorial kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan selamat berkarya untuk menghasilkan rajutan-rajutan yang baru. Oke, assalamualaikum.